Hai semua, di video kali ini kita akan membuat sabun menggunakan Wimpy Soap Making Craft Kit. Untuk melelehkan sabunnya, kita bisa menggunakan double boiler seperti ini. Kalian bisa menggunakan wadah dari aluminium, stainless, gelas, keramik, atau apapun yang bisa menghantarkan panas. Yang penting dalamnya tidak kemasukan air ya. Sabun ini juga bisa dilelehkan menggunakan microwave. Masukin ke dalam dan cek secara berkala. Kalian bisa aduk perlahan kalau ada yang masih menggumpal. Selanjutnya, kita tinggal masukin fragrance, pewarna, lalu aduk sampai merata. Selanjutnya, langsung tuang aja ke cetakan. Pastikan semua peralatan dan tangan kalian bersih ya. Lalu untuk hiasan, di sini aku menggunakan sprinkle dari Wimpy. Selanjutnya, di sini aku mau melelehkan sabun yang berwarna putih. Untuk yang warna putih ini, aku menggunakan fragrance yang berbeda. Jadi, satu sabun ada dua wanginya. Aduk sampai rata, lalu tuang ke cetakan yang tadi. Selanjutnya di sini aku menggunakan cetakan yang bentuknya awan. Masukin pigmen warna biru, lalu diaduk aja. Karena ini bentuknya bubuk, kalau mau rata kalian harus aduk agak lama sampai ke pinggir-pinggir. Tapi kalau mau ada efek bercak-bercak, kalian bisa aduk seadanya. Lanjut ke cetakan bunga tadi. Aku tambahin topping sprinkle. Kali ini bentuknya snowflake. Sabunnya udah jadi nih. Karena pewarnanya, sabunnya ada efek seperti mutiara. Kalau untuk yang awan, ini ada bercak-bercak karena aku aduknya sengaja tidak terlalu rata. Untuk kamu yang mau ikutan buat, kalian bisa dapetin craft kitnya di Wimpy Craft Store.